Ini dia perosotan yang baru guys dengan kecepatan 200 ribu coy. Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mocel apa cel? Kamu kenapa ketawa kocak? Apa cel? Enggak kok. Kamu masih ketawa tuh kocak, keselin banget. Apanya yang lucu sih cel? Apa cel? Lihat rambut kamu tuh Bibi. Rambutnya Bibi kenapa kayak gini cil? Rambut dan headsetnya Bibi jadi kebesaran gitu guys ya. Apa cel? Lucu banget Bibi. Sepertinya kamu belum cukur rambut. Kamu harusnya cukur rambut sampai botak. Enak aja kamu. Dan ngomong-ngomong kamu juga tuh cil. Apa cil? Apaan? Lihat tuh topi kamu kebesaran juga cil. Apa cil? Masih biasa aja, masih normal. Beda dengan kamu Bibi. Rambut kamu terlalu tebal. Ngeselin banget. Jangan dikira aku seperti itu, jadi malu. Tapi emang lucu banget nih rambutnya Baby Doll kayak gini guys ya. Oke guys, jadi hari ini Baby Doll dan Mocel akan coba mainkan game perosotan terpanjang di dunia guys. Dan kita akan mencoba perosotan noob. Dan kali ini kita akan mencoba perosotan yang berbeda guys. Kita akan mencoba perosotan level 1, level 2, sampai level 100 coy. Dan setiap levelnya perosotan itu beda-beda panjangnya. Apa cel? Aku udah gak sabar banget untuk meluncur di perosotannya Baby Doll. Yo, icil. Kita berdua kan fans nomor satu pencinta perosotan gitu kan. Karena kita adalah bocil yang suka perosotan. Bocil-bocil harus main perosotan. Siapa yang mendukung Baby Doll dan Mocel menjadi duta perosotan? Komentar di bawah guys ya. Apa cil? Tapi aku ketuanya Baby Doll. Enak aja kamu ketuanya. Aku dong cil. Aku kan lebih kakak daripada kamu. Apa cil? Tapi aku lebih imut. Ngeselin banget selalu aja guys ya. Menganggap dirinya yang paling imut di dunia gitu kan. Hei, jangan menghalangi aku ngomong. Lagi emosi nih Baby Doll. Oke guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya gratis ya. Apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe. Siapa cil? Aku yang pertama akan meluncur Baby Doll. Tunggu aku cil. Ini deh, apa yang terjadi? Apa cil? Aduh, tulangku patah. Waduh, bunyi tulang guys. Au. Tulangnya Baby Doll patah juga. Ini mah perosotan rakel cil. Wih. Au. Apa cil? Aduh, kepala aku sakit Baby Doll. Jariku terkilir. Kakiku hampir patah nih. Dan yeay, kita sampai di finish. Apa cil? Tapi ini sangat-sangat seru Baby Doll. Ayo Baby Doll, kita coba lagi. Let's go. Sabar dulu dong cil. Lihat di sini ada tutorialnya, ada tanda panahnya. Apa cil? Aku gak peduli. Yang aku peduli hanya meluncur dan bersenang-senang. Ya ampun. Jadi guys, di sini kita bukan hanya bersenang-senang guys ya. Untuk membuka perosotan-perosotan yang lainnya, kita membutuhkan piala. Nah, untuk tempat selanjutnya kita membutuhkan 2 kemenangan atau 2 piala guys ya. Apa cil? Ye, udah terbuka dulu. Kok kamu udah terbuka cil? Apa cil? Kamu lambat Baby, akan meluncur 2 kali ha. Oh iya juga. Waduh, malah dijogetin Baby dari guys ya. Kata be, aku duluan Baby ya yang mencobanya. Ngeselin banget. Oke, kita akan coba beli pet aja dulu guys. Kita akan ikuti tutorialnya cuy. Oke, disini Baby mendapatkan tikus putih guys. Tikus albino kayaknya ya. Dan kita akan langsung menggunakannya. Dan ngomong-ngomong kegunaan pet ini apa? Oke, dapetin. Oh, ini ada kecepatannya. Dan kita mendapatkan 3 kecepatan per detiknya guys ya. Dan ngomong-ngomong kecepatannya Baby Doll disini mencapai 196. Dan semakin cepat kecepatan ini, Baby Doll juga nanti meluncurnya akan semakin cepat guys. Oke, kita akan coba apakah ada bedanya dengan yang tadi guys. Ini dia. Wih, ada jumpingannya gitu guys ya. Wih. Ini seru banget. Dan ngomong-ngomong sepertinya semakin cepat juga, beda dengan yang tadi guys ya. Oke, kita meluncur terus. Au. Kepalaku. Au. Main perosotan tapi menyiksa diri gitu kan. Jadi ragdoll guys ya. Patah tulang dan yeay, kita berhasil. Oke guys, tempat selanjutnya udah terbuka. Apa cil? Kwek. Kamu ngapain kocak? Kwek. Bahasa bebek. Dan ngomong-ngomong kamu pakai pelampung cil ya. Keren juga. Apa cil? Itulah tarian sambutan menuju tempat yang kedua Baby Doll. Let's go Baby Doll. Kita meluncur bersama. Let's go cil. Dan ini dia. Bocil udah duluan meluncur bersama bebek karetnya guys ya. Ini dia. Au. Lepoy banget Baby Doll kocak. Patah-patah nih tulangnya Baby Doll. Wih. Kita meluncur dan wih.
jumpingnya semakin tinggi nih, dan kita kayak jatuh ke bawah gitu guys ya, pem. Jadi sakit tuh. Jadi lebih jauh daripada tempat yang sebelumnya guys. Ini level 2. Dan wow, crossover yang berikutnya bakalan lebih seru lagi. Dan yang selanjutnya bakalan lebih seru lagi guys. Oke, Bebel yang berhasil. Apa cil baby deal? Kenapa lagi? Perasaan Bebel yang gak enak nih. Sepertinya Bebel akan diperas guys. Siapa cil? Siapa bilang akan memerasmu? Hehe, kamu kan baik dan tidak sombong. Nih lihat Bebel di sini ada Smurf Cat Baby. Dan kamu tahu kan? We love, we like, we cat, we cat. Gak ada kata bocil. Harganya berapa nih cil? Kita akan coba lihat dulu guys ya. 199 Robux nih cil. Apa cil? Tapi kalau kita membeli pet Smurf Cat ini baby dah, kita meluncurnya bahkan jadi lebih cepat baby dah. Menarik banget ide kamu. Tapi di sini ada yang gratis nih cil. Kita harus mainkan game ini selama 20 menit agar kita mendapatkan pet Smurf Catnya cil. Daripada kita beli buang-buang Robux. Apa cil? Pelit banget dah kamu. Bukan pelit kocak, jangan buang-buang Robux. Mungkin aja nanti di tempat selanjutnya ada pet yang lebih keren lagi. Dan ngomong-ngomong di sini kecepatan baby lah 952 guys ya. Wow, ini jadi semakin cepat pem. Waduh, sakit juga nih kalau semakin cepat. Dan sekarang kecepatannya baby udah mencapai 1000 guys. Terus meluncur. Wih, jadi kita berhasil. Ayo cil, kita meluncur lagi cil. Apa cil? Gak mau. Kenapa gak mau? Tiba-tiba dia kagak mau gitu. Ayo cil, kita meluncur lagi. Apa cil? Gak mau baby. Aku akan menunggu kecepatanku banyak dulu, lalu aku akan meluncur. Aku pengen tahu kira-kira seberapa cepat aku bisa meluncur. Ide yang menarik juga cil. Oke, kalau gitu kita ngapain dong cil? Apa cil? Bengong doang. Ya ampun ya, udah deh kalau gitu kita akan diam-diam aja guys ya. Soalnya kalau kita meluncur dan sampai di ujungnya, nanti kecepatan kita akan kereset gitu guys ya. Dan di sini ada pet juga nih, tapi harganya 15 kemenangan. Kemenangannya Bebel belum cukup. Oh, di sini ada hadiah nih cil. Kita akan mendapatkan 5 kecepatan dan 25 kecepatan, lalu 1 kemenangan dan 50 kecepatan. Oh, dapat lagi 75 kecepatan nih. Dan di sini ada roulette nih cil. Kita akan putar dan semoga aja Bebel dapat pet guys ya. Please dapat 16% tambahan kecepatan. Oke, ngomong-ngomong di sini Bebel memiliki 2 putaran lagi. Kita putar dan dapat 16% tambahan kecepatan. Ayolah dapat pet please. Pet ya. Malah dapat kemenangan, mana cuma 1 doang. Dan di sini kecepatannya Bibila dan Mochil mencapai 6000 guys. Apa cil? Ayo Bibila, aku udah gak sabar untuk menggunakan kecepatanku. Let's go cil. Wih, wow. Oh memang pep. Mochil, apa cil? Terlalu cepat Bibila. Oh my mom, Bibila tadi sampai melewati portalnya. Apa cil? Ini benar-benar sangat seru Bibila. Iya cil, seru banget. Apa cil? Let's go, kita coba lagi Bibila. Let's go cil. Dari diri ya. Waduh, apa yang terjadi? Kirain Bibila dan Mochil tadi menyatu guys ya. Apa cil? Ya pelan banget nih Bibila. Apanya yang pelan ini aja, cepet cil. Lihat aja nih kecepatan kita udah mencapai 1033 guys ya. Apa cil? Wih. Mochil sampai jadi titik doang guys ya. Yeay, kita berhasil. Apa cil? Gaskan lagi Bibila. Sabar dulu dong cil. Kita beli pet dulu nih cil. Soalnya di sini kemenangan kita udah cukup nih. Oke, kita akan coba beli satu pet terlebih dahulu guys ya. Dan kita mendapatkan es krim. Apa cil? Apakah bisa dimakan? Jangan dong kocak. Ini pet cil. Dan ini akan menambah 3 kecepatan per detiknya guys ya. Langsung Bibila gunakan. Apa cil? Ya petku dong Bibila. Petku donat. Mana cil donat? Oh yang ini cil. Donat kotak. Ayo cil, kita meluncur lagi cil. Let's go. Ini dia. Wih. Apa cil? Ya lambat Bibila. Ya juga cil, baru 900 nih. Harusnya kita menunggu sedikit lebih lama lagi guys ya. Dan ngomong-ngomong disini ada hadiah. Kita akan coba klaim dapat 2 kemenangan. Dan di sini ada roulette. Kita akan putar. Semoga Bibila dapat pet. Ya dapat kecepatan lagi gitu kan. Dan tempat selanjutnya udah terbuka cil. Apa cil? Ayo Bibila, kita langsung meluncur aja. Sabar-sabar, tenang cil. Waduh, gak sabar banget ya guys ya. Dia langsung pengen mencoba prosotannya gitu kan. Dia mantul patu. Waduh bocil. Apa cil? Baby dear, kepalaku pusing. Dan dia akan spawn di sini. Apa cil? Wow, ini benar-benar seru banget baby. Kamu harus mencobanya. Tapi sebelum itu cil, ya cil, pet yang kita tunggu-tunggu akhirnya bisa diklaim cil. Apa cil? Yang bener aja baby. Ya nih cil, kita akan coba langsung gunakan. Wow, Smurf Cat ini akan menambah 20 kecepatan kita per detiknya guys ya. Oh my mom. Dan di sini ada tempat untuk membeli pet lagi nih cil. Dan di sini kemenangannya baby udah cukup. Kita akan coba beli pet dulu nih cil. Apa cil? Gunanya untuk apa pet? Ya ampun, kamu masih belum tahu. Untuk menambah kecepatan kamu kocak. Apa cil? Kalau gitu beli aja sebanyak-banyaknya baby.
Emangnya kemenangan kamu cukup ya apa Cil? Udah habis ya, udah kalau gitu. Ayo Cil, kita kumpulkan lagi kemenangannya. Let's go. Ini dia, kita meluncur lagi dengan kecepatan 4000 guys. Dan sekarang kecepatan yang bebelnya bertambah 31 per detiknya. Wow. Cil, apa Cil? Ini benar-benar luar biasa bebel. Kita melewati portalnya lagi nih. Oke, di sini kecepatannya bebelnya cuma 500 doang, guys. Jadi kita meluncur. Wih, nah ini meluncurnya normal nih. Apa aja, tapi nggak normal-normal banget. Kepalaku sakit ya, bebelnya. Jadi kita kayak jumping-jumping gitu, guys, ya. Meluncur, jumping, meluncur, jumping. Dan terjatuh, jatuh. Dan terpantul-pantul gitu, kan. Oke, dan yeay, kita berhasil lagi. Dan di sini bebelnya punya ide, Cil. Apa, Cil? Ide apa, bebel? Beli game pas, ya. Ya, tepat banget seperti yang kamu katakan. Apa Cil, asik. Kamu akan beliin aku kan, enak aja. Aku gak akan beliin kamu. Apa Cil, pelit banget. Nanti aku kasih donatku yang ada di rumah deh. Disogok Babila dengan donat. Ya udah deh Cil, tadi Babila lihat guys, di sini ada game pas. Bentar loh, di sini ada trail ternyata, dan harganya satu kemenangan ya. Oh, trail ini menambah kecepatan lari kita guys. Ayo Cil, dibeli aja Cil, harganya cuma satu kemenangan. Dan di sini tadi Babila lihat ada game pas dua kali kecepatan guys. Wow, ini game pas yang cukup menarik menurut Babila guys. Ya, lihat aja nih kecepatan kita, contohnya 3000, ini akan terkali 2 menjadi 6000 Cil. Dan kalau 6000 akan terkali 2 lagi menjadi 12000 dan seterusnya guys ya. Apa Cil, langsung aja Bibila beli. Tapi kamu janji Cil ya, kasih semua donat kami ada di rumah. Apa Cil? Iya, tapi sisain aku satu ya, kan ada 10. Iya Cil. Ayo Cil, langsung dibeli game passnya Cil. Apa Cil, terima kasih untuk game passnya Bibila. Tumben banget kamu Cil ngomong terima kasih. Apa Cil, lihat nih Bibila, keren banget trailnya. Iya Cil, Bibila juga memilikinya nih. Oke, sekarang kita akan meluncur dengan kecepatan 6000 guys ya. Mantul-mantul lagi gitu kan. Oke, semoga aja masuk dalam portalnya. Tapi kayaknya enggak guys ya, kelewatan lagi gitu kan. Saking cepatnya Bibila dan Mocil. Oke, kita akan meluncur lagi. Ini dia. Pertama kita slow dulu guys ya. Kecepatan kita masih sedikit nih, tapi tenang aja, kita udah membeli game pas dua kali kecepatan. Dan lihat sekarang udah 1000 aja nih kecepatan Bibila. Oke, itu dia. Dan yeay, akhirnya Bibila masuk ke dalam portalnya. Dan di tempat selanjutnya udah terbuka nih. Cuma apa aja tuh, bilang aku duluan, aku duluan. Gak mau Cil, aku duluan, Cil, aku duluan. Dan ini dia. Wow, sekarang prosesnya cuma lurus doang guys ya. Apa Cil, baby deh, ini kencang banget. Mucu sampai terlempar guys ya. Dan yeay, Bibila berhasil sampai duluan. Apa Cil, baby deh, jantung udah mau copot barusan. Tapi seru kan Cil. Apa Cil, kuih Bibila, kita lanjut lagi, let's go. Kalian berani gak guys mencoba prosotan seperti ini Cil? Ini benar-benar sangat-sangat ekstrim banget dan sangat panjang guys ya. Wow. Ini mah bukan untuk bersenang-senang gitu kan, melainkan untuk bunuh diri ya. Apa Cil, tapi seru baby doll. Sebagai duta prosotan kita harus berani baby doll. Yoi Cil, kita meluncur. Wow. Dan yeay, kita berhasil lagi guys. Dan ngomong-ngomong di sini kecepatan Bibila dan Mocil tuh cepet banget ketambahnya guys ya. Apa Cil, the power of game pass baby doll. Iya Cil, karena game pass kita, kecepatan kita cepet banget ketambahnya. Dan sekarang udah 6000 aja. A few moments later. Dan di sini kecepatan Bibila mencapai 50000. Apa Cil, ini bakal sangat-sangat cepat Bibila. Yoi Cil, ayo Cil, kita meluncur lagi Cil. 1, 2, 3, let's go. Ini dia. Wow, kecepatannya 56000 sekarang guys. Wow. Oke. Dan yeay, kita berhasil sampai di finish. Ini benar-benar sangat-sangat keren banget guys ya. Dan untuk membuka tempat selanjutnya kita membutuhkan 150 kemenangan nih Cil. Dan untuk selanjutnya lagi kita membutuhkan 650 kemenangan. Bibi sepertinya punya ide, kita skip aja kayaknya Cil ya, biar gak kelamaan itu ngumpulin kemenangannya. Apa Cil, bener banget Bibi, agar kita cepat menggunakan prosotan yang selanjutnya. Oke, kalau gitu Bibi akan coba skip aja guys ya. Sampai semua prosotannya udah terbuka guys. Apa Cil, cepat Bibi, aku udah gak sabar untuk meluncur. Sabar dulu dong Cil. Lihat nih guys, kecepatan Bibila mencapai 199000 guys ya. Dan sekarang udah 200000 nih. Apa Cil, ayo Bibila, aku udah gak sabar nih. Ayo Cil, ini dia prosotan yang baru guys, dengan kecepatan 200000 coy. Ini mah kita lompat doang gitu kan, bukan meluncur ya. Kelewatan portalnya
Gesya bayangkan dan Mochil langsung meluncur lagi tuh. Kata Mochil tadi terlalu cepat dan sekarang sama aja, Cil terlalu cepat juga gitu. Au. Malah mantul-mantul doang. Dan lihat nih guys, kecepatan Beyblade bertambah 1500 per detiknya guys ya. Dan sekarang udah 18.000 aja gitu kan. Dalam hitungan detik aja udah puluhan ribu guys. Sudah 36.000 sekarang. Dan yeay. Ayo Cil, kita lanjut lagi aja Cil. Apa Cil? Ya juga ya. Dan ini yang terakhir Cil. Apa Cil? Let's go baby girl. Kita meluncur. Dan ini prosotannya lurus doang guys ya. Ini dia. Kita meluncur Cil. Apa Cil? Wow. Baby girl, ini prosotannya panjang banget. Wow. Ini seru banget guys. Dan ya gagal masuk portalnya guys ya. Bibi berharap masuk portal gitu kan. Cuma-cuma meluncur lagi Cil, sebelum kecepatan kita bertambah. Dan sekarang kecepatan Bibi udah 33.000 aja gitu kan. Cepet banget guys. Dan akhirnya Bibi masuk ke dalam portalnya. Dan ya udah gak ada persetan lagi nih Cil. Apa Cil? Berarti kita tamat Bibi tadi ya. Iya Cil. Dan ngomong-ngomong bebek karet kamu mana Cil? Apa aja saat aku meluncur tadi bebek karetku terlepas Bibi dan gak tahu kemana. Menyebalkan. Ya ampun. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Bibi dan Mochil mainkan deprosotan dari level 1 sampai max. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini dan ingin Bibi melanjutkannya lagi, kayaknya gak perlu dilanjutkan Cil ya. Apa Cil, kan udah tamat. Mungkin kita akan bersenang-senang aja dengan subscriber kami. Oh iya juga Cil ya, main prosotan di sini Cil. Oke guys, kalau kalian suka main prosotan dengan Bibi dan Mochil, komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya ya. Dan ya guys, seperti biasa, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.